Habis itu kok terus ayo kita di apa di bawa keluar semua makanannya bawa keluar semua, tapi anaknya tuh bawa bikin kopi kok pohon yang sebelah sini tuh agak udah agak itu agak miring gitu. Terus selesai ngomongin makanan semua pohonnya tumbang yang sebelah belakangnya Pak Bajil itu. Itu sekitar jam berapa, Bu? Jam 3-an. Kondisi cuaca nggak terlalu hujan, angin kencang nggak ya? Enggak begitu kencang. Itu waktu itu ada berapa orang di kios itu? Di kios itu setahu saya ya anaknya satu sama suami istri ya, tapi lainnya ada orang beli apa enggak, kita enggak ngerti. Berarti paling enggak ada 3 orang di situ ya? Saya aja tadi enggak tahu kan, tadi itu kan WA pada nggak bisa semua tadi. Anak saya mau jemput sekolah, di Instagram ngabari anak saya satunya lagi kok ini warung gini, tapi belum sampai tumbang, masih doyong ya. Terus habis ini kok warung itu sudah kena, udah habis seperti itu. Tapi puji Tuhannya ya nggak ada korban gitu aja. Terus yang kesini ya, untung saya juga waktu itu warung saya juga pas libur, biasanya ya ada sih dari jam 2 udah mulai mau jualan, tapi tadi kok situannya libur lah. Oh, berarti apa ada firasat atau sebelumnya? Enggak pengen libur aja, pengen libur aja gitu, tapi ya itu mungkin sudah rencana Tuhan. Tadi yang jualan cuma di sana doang atau? Iya, di sana doang. Yang jualan di sana doang. Cuma Bebajil aja. Nah, di sana itu memang dari pagi jualan matengan, ramesan gitu. Dari pagi. Nanti kalau pulang ya jam 3.30 jam 4-an baru pulang. Kalau yang kena berapa? Ini beberapa kios loh. Kalau sana itu lapak Mas Bajil itu ada 2. Ada 1-2. Yang konter tuh tutup, memang konter tutup. Terus yang satunya tuh kalau jualan cuma minggu. Yang satunya lagi kosong. Terus jualan anak saya itu kucingan, satu lagi boba. Ya, kalau yang kena pohonnya aja berapa? 4 tuh ya? Kena pohonnya 4. 4 kios. Terus tindakan selanjutnya setelah ini apa, udah misalnya memanggil damkar atau BPBD? Enggak, tadi kebetulan yang ini bukit udah kesini udah nebangi pohon ini semua kok. Oh, dari ini ya, perumahan ya? Iya, perumahan ya. Sudah nebangi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.